Hai, ketemu lagi sama aku Nandia Nandia. Kalian apa kabarnya guys? Semoga sehat terus ya di sana. Semangat, harus sehat, harus sehat. Di video kali ini aku mau sharing sama kalian soal pengalaman aku detox 7 hari guys. Sebenarnya aku udah pernah sharing ini juga di Instagram. Jadi kalau kalian belum follow Instagramku, mari kita berteman di sana yuk. Biar bisa sharing lebih banyak hal karena aku lebih aktif juga di Instagram daripada di YouTube. So, aku ngejalanin detox 7 hari ini soalnya aku mulai ngerasa nih pencernaan aku tuh udah mulai gak beres gara-gara makan banyak makanan yang gak bener gitu loh belakangan ini. Terus akhirnya bikin sembelit dan ada beberapa jerawat di pipi aku yang mulai muncul tapi gak mateng-mateng gitu. Jadi sebel banget dia cuma ninggalin tekstur tapi gak ada penyelesaiannya. Susah aku tuh di PHP sama jerawat guys. Dulu aku sempat ngejalanin yang namanya clean eating, yang kayak makanannya tuh bener-bener sehat, ngurangin gula sama karbo. Aku pernah juga sharing di video yang ini ya, tujuannya untuk menstabilkan hormon aku, dan ternyata dia bagus juga untuk masalah kulit aku sampai jaga berat badan supaya tetap ideal. Pengen sih ngejalanin clean eating lagi, cuman kayak nggak ada waktu gitu loh untuk prepare makanannya. So, kali ini aku pilih cara yang lebih simple. By the way, adek aku tuh juga ikutan detox 7 hari ini guys, karena siapa tahu bisa ngefek ke masalah jerawat dia kan. Dan aku mau langsung kasih lihat aja ke kalian foto before after jerawat adek aku pas jalanin detox 7 hari ini. Ternyata cara ini pun ngaruh banget nih guys ke pencernaan aku yang biasanya tersumbat. Aduh, bahasanya sedih banget gak sih tersumbat? Coba deh kalian komen gitu ya yang mengalami masalah yang sama kayak aku. Coba komen biar aku gak ngerasa sendiri ngalamin ini. Biasanya tersumbat, tapi alhamdulillah sekarang udah lancar jaya nih guys. Cara yang aku dan adik aku lakuin adalah dengan konsumsi sayur dan buah, tapi dalam bentuk suplemen. Karena ya itu tadi aku nggak punya waktu untuk prepare makanannya. Dan kebetulan adik aku tuh nggak bisa makan sayur. Nggak mau makan sayur. Kalau buah dia masih mau, cuman ya angin-anginan aja dan buah tertentu aja yang dia bisa makan. Nah, dari pengalaman aku kemarin pas cari-cari si suplemen makanan, ternyata agak tricky ya, susah-susah gampang ternyata ya bun. Karena sekarang tuh banyak banget sumpah merek sama jenis suplemen makanan yang ada di pasaran. Bahkan ada yang klaimnya ABCD bisa ini bisa itu, tapi ternyata kurang aman untuk dikonsumsi. Makanya kalau kalian mau cari suplemen makanan, please pastiin keamanannya dulu. Soalnya itu bakal kita minum dan akan tersebar gitu di seluruh tubuh kita. Jadi jangan ambil resiko ya. Aku pun akhirnya kuat-kuat tuh browsing di Google, tanya juga sama teman-teman. Akhirnya aku nemu satu merek yang menurut aku udah kredibilitasnya udah oke banget, karena dia itu udah masuk sekelas apotik, udah banyak banget toko online dan offline-nya. Kayak di Kimia Farma bisa ditemuin, di Viva Apotik juga ada, di Watson ada, bisa pesen via Halodoc online, di Shopee, Tokopedia dan lain-lain banyak banget. Kalau aku kemarin pesennya di Apotik Adli di Jalan Veteran Banjarmasin, di sana juga ada kok. Karena menurut aku udah terpercaya banget, akhirnya aku beraniin pesen aja guys. Namanya itu adalah Fiber First. Aku langsung pesen 2 box. Yang kecil ini buat adik aku untuk konsumsi 1 minggu. Nah, yang ini buat aku, ini isinya bisa dikonsumsi untuk 2 minggu. Sebenarnya bandel sih biar dapat ini, biar dapat botol shake-nya. Jadi, Fiber First ini adalah suplemen yang mengandung serat dari sayuran dan buah. Bahkan di sini tuh nggak ada pengawetnya, guys. Dan tenang aja, reviewnya juga banyak banget kalau mau kalian cari. Dan aku tuh sempat juga lihat ulasannya di akun Jessica Mila, Tora Sudiro, terus Mahdalena juga sempat konsumsi ini. By the way, ini tuh bukan minuman diet-dietan loh ya, yang bakal bikin kalian kenyang seharian itu, no. Ini minuman serat untuk pelihara kesehatan tubuh kita. Tapi kalau misalkan kalian lagi diet, itu bisa banget sih konsumsi ini, soalnya bakal bikin badan kalian itu jauh lebih fit juga. Sebelum pesan, aku tuh udah baca juga ya di websitenya mereka, kalau ini tuh aman dikonsumsi dari umur 12 tahun. Adik aku sekarang 16 tahun, jadi udah bisa banget konsumsi si Fiber First ini. Selain itu, berdasarkan info di websitenya, produk ini bisa dikonsumsi juga oleh pasien diabetes karena dia nggak ada kandungan gulanya, malah kandungannya tuh punya banyak banget manfaat untuk penyakit diabetes ini. Nah, kandungannya juga nggak macem-macem guys, sumpah, dan udah sesuai banget sama kebutuhan aku sih. Atau mungkin nih temen-temen yang jarang banget makan sayur, atau temen-temen yang dalam seharinya belum tentu bakal konsumsi sayur sama buah yang cukup, mungkin produk ini bisa jadi referensi kalian. Dan
dan langsung aja aku bakal bacain kandungannya ada apa aja ya. Kalau di kemasannya tertera kandungannya banyak banget serat-serat premium kayak psyllium husk, oat fiber, inulin, wheatgrass, terus ada ekstrak buah dan sayur juga kayak apple, nanas, tomat, seledri, wortel, jeruk, bayam, terus ada ekstrak spirulina juga nih guys yang kita semua tahu kalau manfaatnya banyak banget ya untuk kesehatan. Nah, selain bagus untuk pencernaan dan imun tubuh, klaimnya produk ini juga bisa bantu nurunin kolesterol, jaga kestabilan kadar gula darah, sampai ngurangin resiko penyakit jantung. Karena faktanya dan berdasarkan artikel kesehatan yang aku baca nih, kalau ternyata saluran cerna yang sehat adalah cerminan daya tahan tubuh yang baik. Kok gitu? Karena hampir 70% komponen sistem kekebalan tubuh kita terdapat di jaringan usus, guys. Nah, untuk pelihara usus, kita harus beri tuh asupan yang namanya prebiotik. Dan sebenarnya nggak cuma bisa didapat dari minuman yang ada bakteri Lactobacillus casei serota strain, tapi juga bisa didapetin dari makanan yang tinggi serat kayak sayuran dan buah gitu. Nah, kalau kamu termasuk yang susah banget untuk konsumsi sayur dan buah, opsinya kamu bisa cobain nih suplemen kayak si Fiber First ini buat penuhi kebutuhan serat kamu. Konsumsinya cukup 1 hari sekali aja. Untuk hasil yang maksimal bisa diminum 30 menit sebelum tidur malam, guys. Dan cara bikinnya gampang banget. Tinggal sediain aja botol minum untuk shake. Botol apa aja boleh, guys. Tapi kalau bisa ukurannya 500 ml deh aku saranin biar hasil shake-nya itu lebih merata. Nah, terus diisi aja air dingin sebanyak 300 ml. Kalau kalian mau tambahin es batu boleh banget ya, yang penting dingin gitu. Lalu tuangin deh isi 1 sachet Fiber First-nya dan shake aja tuh sampai rata. Kalau udah di shake, kalian bisa langsung konsumsi sampai habis ya guys. Karena aku baca juga di websitenya, kalau produk ini nggak ada kandungan pengawetnya. Jadi kalau kalian nggak langsung habisin, takutnya bakal timbul kontaminasi atau menurunkan kualitasnya juga. Kalau menurutku rasanya ini agak-agak hambar sih, tapi masih oke banget. Cuman kalau menurut adekku yang emang pada dasarnya dia nggak doyan sayur gitu ya, dia bilang ini rasanya agak kurang enak, tapi masih mending banget daripada makan sayur langsung gitu katanya guys. Di hari pertama aku minum si Fiber First ini, pagi harinya perut aku tuh langsung kerasa nggak enak, kayak mules-mules gitu. Perut adekku pun juga gitu, kerasanya kayak mules-mules, tapi mulesnya itu nggak menyiksa sih, karena habis mules langsung auto langsung auto ke belakang gitu untuk dibuang. Nah, pas masuk di hari ketiga sampai hari ketujuh, perut aku sama adik aku tuh rasanya udah mendingan banget, BAB lebih teratur, yang pada akhirnya bikin perut nggak gampang bloated setelah makan. Terus aku ngerasa juga kalau perut itu bener-bener kayak dibersihin gitu loh guys. Kalau misalkan aku makan hari itu makanannya kayak banyak banget yang nggak sehat, nah, yang dikeluarkan itu juga banyak banget. Tapi kalau misalkan hari itu aku lebih banyak makan yang sehat-sehat, yang dikeluarin itu juga lebih sedikit. Dan bonusnya lagi ngaruh juga ternyata ke masalah kulit. Contohnya kayak kondisi kulit adik aku yang tadi aku tampilin di awal. Untuk aku sendiri jerawatnya itu masih ada, tapi udah berkurang banget, kayak tinggal 2 atau 1 jerawat gitu sih. Jadi sesungguhnya emang penting banget ya untuk rajin konsumsi buah sama sayur yang cukup setiap harinya. Kalau kamu nih masih bisa konsumsi sayur sama buah dalam wujud aslinya, pertahankan itu guys, karena itu bagus banget untuk kesehatan kamu. Tapi kalau nggak bisa, mungkin kayak aku sama adik aku, coba konsumsi suplemen, contohnya si Fiber First ini yang menurut aku udah recommended. Aku udah ngerasain manfaatnya, aku udah browsing juga dan ternyata dia aman banget, bahkan reviewnya pun banyak, dari warganet sampai artis pun banyak banget ya yang konsumsi si Fiber First ini. Terus kayak nggak takut rugi gitu sih guys untuk konsumsi ini, karena mereka pun nyediain garansi 30 hari kalau kita emang nggak ngerasa sayang manfaat dari si Fiber First ini. Menurut aku itu jarang banget sih ya ada di suplemen-suplemen yang lain ngasih garansi kayak begitu. Ntar tinggal diklaim aja di websitenya, tapi tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Buat info selanjutnya kamu bisa langsung cek aja di websitenya mereka, karena aku pun sering banget tuh bolak-balik di sana dan menurutku infonya lengkap banget sih. So itu dia sharing time kali ini tentang pengalaman aku menjalani detox 7 hari. Kalau misalkan kamu udah pernah ngejalanin proses detox pakai metode apa gitu, atau pernah nyobain si Fiber First ini juga, sharing juga dong pengalaman kamu di kolom komentar biar bisa bermanfaat bagi yang baca komentar kamu. Thank you guys sudah nontonin video ini sampai habis, semoga bermanfaat, bisa jadi referensi juga, dan tetap sehat-sehat ya di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.